Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayla dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Adil Indra Wijaya dari Kuartir Ranting Kecamatan Bogor Tengah yang hari ini melaksanakan kegiatan rapat kerja ranting Kecamatan Bogor Tengah sekaligus dengan kegiatan halal bihalal 1445 Hijriah. Kegiatan rakeran ini yang digabung dengan kegiatan halal bihalal yang pertama adalah karena banyaknya kegiatan di bulan ini yang sangat-sangat padat, baik itu masalah kedinasan dan yang lainnya, makanya kegiatan ini digabung. Kegiatan rakeran ini diadakan dengan maksud atau tujuan adalah tidak lain adalah untuk memberikan acuan rencana ke depan dalam satu tahun Kuartir Bogor Tengah itu mau dibawa kemana. Dengan adanya rencana kegiatan ini, insya Allah Kuartir Bogor Tengah bisa segala macam kegiatan bisa terprogram dengan baik dan sehingga hasil yang dihasilkan juga bisa minimal memuaskan. Itu saja mungkin laporan pada pagi hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa memberikan kontribusi terbaik atau menunjukkan semangat ya kakak, ini hari yang panjang. Keluarkan semuanya kemampuannya kakak-kakak. Masih sisa 16 menit buat kelas PUPK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Saputra, Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bogor masa bakti 2020-2025. Hari ini ada kegiatan apa, Pak? Hari ini ada kegiatan PAW DKC yang ketiga di masa bakti 2020-2025. Tujuan apa, Pak, PAW itu? Tujuannya adalah untuk mengganti kepengurusan karena ada beberapa pengurus yang sudah purna bakti dan yang harus ya dan dinamika terus berjalan, maka kekosongan itu harus tetap diisi oleh pengurus-pengurus baru, seperti itu. Kalau misalkan PAW ini sebenarnya kondisional, tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan ada beberapa anggota atau pengurus yang sudah purna bakti, itu maka seharusnya harus cepat diganti dan diisi oleh pengurus yang baru. Jadi tidak setahun sekali, dua tahun sekali, tapi kondisional. Nah, peserta sendiri ada, tadinya ada 12 peserta, 2 mengundurkan diri, dan 10 lolos administrasi semua. Dan hari ini itu ada 10 peserta yang mengikuti sesi langsung dari berbagai kuaran. Ada kuaran Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, dan Bogor-Bogor yang lain tidak mengirimkan. Untuk pesertanya sendiri ada dari universitas dan ada dari sekolah. Ada kendala nggak, Pak, kira-kira selama ini? Kendala untuk hari ini paling kendala teknis seperti persiapan aja, kurang ada yang belum maksimal. Maka hari ini kita maksimalkan seperti itu. Terakhir nggak, harapannya untuk? Harapannya untuk seleksi PAW ini yaitu tiada lain untuk melanjutkan masa bakti kita di masa bakti 2020-2025 karena di tahun ini akan ada beberapa event besar, baik event kegiatan pokok DKC ataupun kegiatan partisipasi. Maka dari itu dilaksanakan PAW ini untuk mengisi kekosongan Dewan Kerja Cabang dan juga mengsukseskan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Ya, harapan DKC kedepannya mudah-mudahan dengan adanya pengurus baru ini bisa lebih kompak, bisa lebih maju, dan juga bisa saling memiliki satu sama lain.
Sama-sama. Pada kesempatan ini pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan halal bihalal di Kecamatan Bogor Timur. Alhamdulillah, halal bihalal ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi seluruh anggota PGRI se-Kecamatan Bogor Timur agar terjalin kekeluargaan dan keakraban dan saling bermaaf-maafan di hari ini. Ini mungkin momen yang tepat untuk saling memaaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Kamis 2 Mei 2024 telah dilaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional yang dipusatkan di lapangan Sempur Kota Bogor. Upacara ini dihadiri oleh Heri Antasari selaku Wali Kota Bogor, istri, serta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemkot Bogor yang turut hadir mendampinginya. Upacara tersebut dibuka oleh Pak B. Mahmudin selaku Pejabat Gubernur Jawa Barat. Pak B. Mahmudin juga membacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau biasa disingkat menjadi Mendikbudristek, Nadiem Makarim, yang berisi 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek menjadi pimpinan dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan, kata Gubernur Jawa Barat Pak B. Mahmudin. Sekian liputan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka. Tunjukkan sikap yang mulia. Contoh sederhana. Tidak ada pramuka siap di SD. Dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Sidik. Saya Kamabigus Pangkalan SDIT Solahuddin. Tepat di hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Pangkalan SDIT Solahuddin mengadakan kegiatan pesta siaga yang terdiri dari peserta kelas 3 dan juga kelas 4. Dan pada hari ini juga kita berharap dengan mengadakan kegiatan pesta siaga di SDIT Solahuddin ini, tujuannya adalah ingin membentuk para pramuka siaga yang tangkas, terampil, dan juga berakhlak mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan kelak bisa menciptakan generasi muda pramuka siaga yang tangkas, terampil, dan juga berakhlak mulia. Demikian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesta siaga SDIT Solahuddin. Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka pada hari ini. Saya Ayla pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pramuka.